Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu materinya perilaku terpuji. Nah, submaterinya yaitu tentang kerjasama. Coba perhatikan gambar di samping ini. Menurut kamu, apa sih yang sedang mereka kerjakan? Di sini ada dua orang anak ya. Yang satu sedang mengepel lantai, kemudian yang satu lagi sedang menyapu di halaman. Nah, betul ya. Mereka itu sedang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kebersihan di rumah. Nah, kerjasama itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dengan bekerja sama, kita akan dibantu pelaksanaan pekerjaannya dan suasana kerjanya pun menjadi lebih menyenangkan. Kamu bisa melakukan kerjasama dalam berbagai kesempatan. Misalnya, satu, kerjasama dengan anggota keluarga di rumah. Misalkan membantu ibu dengan merapihkan tempat tidur kamu sendiri. Kemudian, kamu juga bisa membantu ibu untuk mencuci piring di rumah, ya. Kedua, kerjasama dengan teman di sekolah. Misalnya dengan cara kerja piket, membersihkan halaman sekolah, ya. Kemudian, sebelum guru datang ke sekolah, anak-anak yang baik itu, mereka akan membersihkan kelasnya terlebih dahulu. Tidak usah disuruh oleh guru, mereka langsung mandiri ya, bekerja tanpa harus disuruh. Apabila lemari guru tampak kotor dan berdebu, maka tanpa disuruh kamu harus membersihkannya. Ketika kamu melihat jendela kelasmu sudah buram terkena debu dan kotoran, maka anak-anak soleh dan solehah itu harus mau mengelap jendelanya ya. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyimak pembelajaran yang selanjutnya, yaitu submateri tolong menolong. Assalamualaikum.